Pada hari ini di Kelurahan Bontoala 2, Kecamatan Bontoala, yang pertama mengenai saluran air mereka tuh masih banyak tersumbat sehingga terjadi genangan-genangan air yang menyebabkan banjir sampai terus yang kedua mereka membutuhkan bantuan untuk beberapa majelis taklim untuk ikut berlomba bertanding. Dan terakhir menjadi problem utama yang semua tahu di Makassar yaitu adalah mengenai kemiskinan dan pengangguran, di mana mereka membutuhkan lapangan kerja ataupun bantuan modal usaha, yang di mana sampai kita ketahui itu menjadi problem utama di Kota Makassar. Jadi nantinya akan diambil ke depan ini apa saja? Mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai Perda bantuan koperasi dan UKM. Mungkin dari situ banyak setelah menjalankan sosialisasi Perda lebih dalam mengenai bantuan koperasi dan UKM, mungkin mereka lebih mengerti bagaimana mendapatkan modal usaha dan bagaimana bisa membentuk sebuah koperasi dan UKM yang bisa membantu mesejahterakan banyak masyarakat. Khusus Drainase sendiri yang menjadi keluhan utama masyarakat itu gimana? Drainase, seperti saya sampaikan bahwa Drainase tidak termasuk dalam kewenangan di provinsi. Tapi saya sampaikan kepada mereka bahwa walaupun saya di provinsi, tetap kita akan membantu bagaimana mengkomunikasikan kepada teman-teman yang ada di DPRD kota untuk membantu mengenai masalah Drainase. Karena hampir di seluruh kelurahan, kecamatan itu hampir terjadi kesamaan mengenai Drainase tersebut.